dan saya tidak pernah makan ikan, ikan jair. Karena bagi saya itu ikan jair itu ikan hama gitu loh. Mama saya tuh memberikan kita makan tuh daging ayam, daging sapi, ya. Saya baru ngaku nih, dia orang ini baru orang Medan. Iya, saya orang Medan gitu loh. Jadi bukan orang kampung. Kalau di kampung wajar, karena kan banyak kolam jair, karena itu ikan hama itu gitu. Enggak ditabur pun pasti hidup. Hidup gitu loh. Jadi makanya otaknya jangan seperti hama gitu loh. Ya, berpikirlah seperti yang ide-ide yang brilian. Good morning dari Bali. Beginilah Hotman Paris sarapan pagi itu makan sate tuh, ibunya lagi ngebakar sate tuh, ya. Tuh. Ya, walaupun saya bisa makan di hotel di paling mewah, ya, tapi ini dan itu boleh lihat tuh. Tuh, lihat sambalnya itu, ya. Ya. Ada. Makanya kalau dari orang jangan sok gengsi, ya. Nih lihat tuh. Aku makan di pinggiran ya. Hampir tiap pagi saya di Bali begitu. Walaupun saya bisa, saya beli hotelnya pun bisa. Tapi gue gak mau sarapan di sini aja. Untuk oknum-oknum dari Federasi Batak Intelektual yang mengatakan ikan mujahir itu adalah hama, saya menghimbau kepada tokoh adat masyarakat Batak, bentuk peradilan adat Batak. Bentuk peradilan adat masyarakat Batak. Adili itu semua tuh yang mengatakan bahwa ikan mujahir itu adalah hama. Benar-benar itu orang tidak pakai otak ngomong dan menghina masyarakat Batak pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Orang yang mengatakan itu orang Federasi Batak Intelektual khususnya yang bernama Leo itu. Leo Situmorang yang mengatakan ikan mujahir itu adalah hama. Itu perlu diadili oleh peradilan masyarakat Batak, ya. Biar sama nasibnya seperti temannya itu si Rasman Nasution. Rasman juga ikut diadili karena waktu konferensi pers menyatakan mujahir itu sama dengan hama, ada juga Rasman di situ. Ya nih. Betapa enaknya ini. Ini gua makan nih. Lu tahu enggak? Nih gua pakai sandal apa nih? Nih. Sandal soal lo nih, sandal gua nih. Oke. Tuh, makanya jangan sok kaya. Tapi di garasi gua segala mobil mewah ada, tahu. Oke. Nih ada ibunya tuh. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Gede. Oke. Nah. Kamu itu, gua udah bilang berkali-kali. Kamu nggak usah bayar kontrak pengacara, tapi kamu harus kawin dengan saya, ya? Kita kawin dan kamu tidak akan saya tagih kontrak pengacara satu sen pun, ya? Oke, dan kita akan segera berangkat ke daerah di sana kau tinggal di daerah pepohonan. Oke, kawin atau bayar honor pengacara. Jangan pura-pura nangis gitu dong. Siap saya, anak ini mudah tertekan batinnya. Nanti mau bunuh diri, kan pusing kita kan? Ya kan ada buktinya semua, ada WA-nya semua. Ya. Kalian udah lihat nggak foto dia mau bunuh diri? Hah? Masa iya gara-gara yang seperti itu? Jadi jangan di speak up yang bahasa-bahasa yang tidak penting ke saya. Ya, mengerikan, ya. Berarti nggak benar ya bang? Ada ajakan menikah itu nggak benar ya? Apanya? Ada ajakan menikah itu berarti nggak benar ya? Saya berkali-kali melontarkan itu bang. Begini, saya bilang kepada kalian, ada strategi orang untuk membantu klien. Ada strategi komunikasi yang dibangun. Heart to heart, bicara, curhat, apa. Dan kita prihatin. Kalau dia memang ada hal-hal yang saya anggap memprihatinkan dan kemudian saya lakukan komunikasi, menyelesaikan kasus dengan cara saya. Ya, kalau dia menganggap bahwa itu ada bahasa batin, saya mengatakan suka dan kemudian mau ngajak dia, itu monggo. Tapi yang keberatan saya menyebut akan jadi istri, kemudian disebut lagi yang ke-8. Saya ini dalam melakukan pendekatan, apakah saya akan menikah lagi atau apa? Istri saya nggak ada masalah, bos. Dan agama saya tidak melarang itu. Jangan diberet-deret ya. Istri Rasman ada sekian sesuai dengan daftar yang dibuat orang. Di Instagramnya si Dennis yang sudah saya laporkan, 7. Salah semua itu. Nggak ada itu. Nama istri saya ini. Memang istri saya ada beberapa, ada yang sudah bercerai.
Pertanyaannya, kalau saya halal menikah, apa yang salah? Yang salah kau peluk-peluk bini orang, kau peluk-peluk, kemudian kau akui ada hubungan khusus. Kalau kau berzina itu yang haram, bos, ajaran apa-apaan pun. Itu aja, gak usah dibelok-belok gitu loh. Nanti si Kim ini jadi GR gitu loh, jadi GR. Masa iya mau saya tangan gara-gara saya? Dia ini ada di salah satu instastory-nya Farhad Abbas, dia bersama dengan Farhad, ada di situ juga beberapa orang, ada di situ juga Pak Anton Sihotang dan lain-lain, Pak Anton Sihotang, maaf, Pak Riki Sitohang, ya. Saya nggak tahu itu seperti apa, tapi yang pasti saya menduga ini kolaborasi, ya kan? Nah, tapi sebagai pengacara, hati-hati berbicara gitu. Bilang malpraktek, itu tim hukum yang lain bukan saya, udah marah, itu kan buat laporan. Bilang-bilang lagi istri ke-8, yang ke-7 mana? Itu dulu, tanya dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Dan saya mau bilang, Kim, kasihan banget si Kim ini. Kamu tuh ada masalah, susah, saya tolongi. Saya ini jangan dizolimi, saya ini nolong. Dan kalau ada pembicaraan saya heart to heart kepada dia, bicara dan membicarakan mencari detail kasusnya, itu boleh dong, saya tanya. Nah, kalau kemudian dia menganggap bahwa itu sebagai sesuatu, hak dia. Tapi yang saya katakan tugas saya jalankan. Jangan dibilang dia tidak mengatakan pelecehan, terus surat kuasanya apa yang ditandatangani? Kan pelecehan. Terus dibilang saya memaksa, atau dia merasa tertekan loh. Masa di Grand Hyatt, Grand Cafe memaksa? Yang bayar juga saya, anaknya juga datang berulang-ulang. Dia kenal lama istri saya kok, bukan bohong. Gini aja, masalah saya dengan Kim, sebaiknya Kim duduk berdua deh sama saya. Saya mau tanya, apa sih maksudnya Kim? Kamu kok seperti itu? Kemarin Bang Hotman, maaf, abang lagi nanti kira hebat. Kemarin Hotman, dibilang Hotman itu seperti, ya, pelecehan gitu ya. Dibilang dari saya lagi. Dia ada di samping saya. Kalau nggak benar dibantah dong sama dia. Terus saya tunjukin nama kalian dari pembicaraan dia. Dia mengatakan bahwa, Bang, kita up dulu. Yang nyuruh siapa? Kan dia. Terus dibilang saya jadi kasihan. Kim, kamu begitu, kamu kira kamu selesai dengan Hotman. Lebih parah dengan saya nanti permasalahan kamu. Dan saya lebih dahsyat mainnya daripada Hotman. Berarti udah siap. Hati-hati, Kim. Ya. Oh, sudah lah, sudah. Kalau nggak stop juga kau bicara ini. Kau lihat nanti, proses hukum akan jalan. Bang, soal rame-rame kalian nanti. Saya kasih aja nengok Kim ini gitu loh. Bilang-bilang mau bunuh diri lah segala macam. Saya itu bantu dia ya. Anak istri saya tak tahu saya mau lebaran di kampung saya. Sibuk ngurusi dia tengah malam. Bertelepon terus. Tuh ada orang saksi hidup tuh. Polisi mau bantu menyelesaikannya. Jangan persoalan ini diribut. Seolah-olah ini direbut banyak orang. Aduh. Bang, sudah deh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.